Silakan, Mbak, dimulai yuk. Dari kelompok satu dulu, bisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada kesulitan? Maaf Pak XD, ini mau share screen kok nggak bisa ya? Oke, nah bilang ya kalau nggak bisa. Bentar. Oke, silakan. Udah bisa? Sudah terlihat belum ya? Ingat, nanti langsung saja ya. Nanti saya memberikan komentar atau diskusi nanti di akhir sesi ya. Jadi nanti silakan langsung saja.
Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Sinta Devi, Arbelia Permadani, Aryani Nurliski Mulandari, Arinda Agustin, Arinda Fitriana Tanti, Arini Nurhidayati, Azara Valentina Febrianti, Auliana Eka Susilowati, Auliasa Hayum Kanasa, Azah Nabila Aryani, Bella Setiawati, Bella Setianingsih, Cindy Anggraini, Cornelia Aryani Saputri, Dava Sucika Wulan Prasetya, Dara Anissa Putri, Bella Novida Suyamto, Bella Veronica, dan Desi Natalia Syafitri ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian Helminth. Helminth berasal dari kata Yunani yang berarti cacing. Telah menginfeksi manusia sejak sebelum era sejarah paling awal yang tercatat. Dua film utama cacing, yang pertama ada Nematelmintes dan yang kedua ada Platyhelminthes. Yang pertama Nematelmintes. Nematelmintes adalah secara umum Nematelmintes adalah hewan yang keseluruhan anggotanya terdiri dari berbagai cacing giling dengan bentuk tubuh silinder memanjang, tidak beruas-ruas, dan sangat panjang. Nematelmintes adalah cacing yang berbentuk benang atau gilik. Film ini merupakan salah satu film yang beranggotakan sekitar 80.000 yang 15.000-nya diantaranya merupakan parasit. Ciri-ciri Nematelmintes, yang pertama hidup bebas atau parasit. Yang kedua, ukuran tubuh Nematelmintes umumnya mikroskopis, meskipun ada yang panjangnya sampai 1 meter. Yang ketiga, individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan. Yang keempat, tubuh berbentuk bulat panjang atau seperti benang dengan ujung meruncing. Yang kelima, permukaan tubuh dilapisi kutikula untuk melindungi diri. Yang keenam, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, faring, usus, anus, tidak memiliki pembuluh darah. Klasifikasi Nematelmintes. Nematelmintes dibagi menjadi dua kelas, yaitu nematoda dan nematomorfa. Pada kelas nematoda ini memiliki kutikula badan yang sangat transparan. Selain itu juga memiliki mulut dan lubang ekskresi. Kemudian pada alat reproduksi yang dimiliki oleh jantan yaitu dengan testis, sedangkan betina dengan ovarium. Kemudian batas umur cacing secara umum mereka bertahan hanya hingga mencapai 10 bulan. Berikut yang termasuk dalam jenis kelas nematoda. Yang pertama ada Ascaris lumbrilosides atau cacing perut. Yang kedua ada Enthesiostoma duodenale atau cacing tambang.
Yang ketiga ada oxyuris vermicularis atau cacing kremik. Yang keempat ada Fusarrieria benthofti atau cacing rambut. Yang kelima ada Trichinella spiral atau cacing otot. Selanjutnya kelas klasifikasi nematoda. Yang pertama, yang nomor satu ada Ascaris lumbriosides, yaitu hidup dalam usus manusia, bereproduksi secara aksesual. Tiga, menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan. Yang keempat, tubuh lebih melengkung dan lebih kecil dibandingkan dengan betina. Yang kelima, cacing yang berparasit di usus halus manusia. Yang keenam, daur hidup Ascaris lumbriosides. Yang kedua ada Encleostoma duodenale atau cacing tambang. Yang pertama, habitat di pertambangan pada daerah tropis. Yang kedua, hidup parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh yang terdapat pada usus halus manusia. Yang ketiga, dapat menimbulkan penyakit asiltoiasis. Yang keempat, cacing jenis ini banyak ditemukan di daerah pertambangan. Selanjutnya ada kelas klasifikasi nematoda. Udah ini. Next. Selanjutnya ada kelas klasifikasi nematoda. Yang pertama, oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Hidup di usus besar manusia, dapat melakukan autoinfeksi, yaitu bagi penderita yang dapat menularkan infeksinya. Selanjutnya ada Fusarrieria benthofti atau cacing rambut. Yang pertama, hidup di dalam pembuluh limfa. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Yang ketiga, cacing jenis ini disebut dengan filaria benthofti atau cacing filaria. Cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah, filariasis, elephantiasis, dengan tanda pembengkakan pada daerah kaki atau organ lain seperti skrotum. Terdapat banyak populasi di saluran getah bening yang mengakibatkan cairan pada daerah bening suatu organ. Selanjutnya ada Trichinella spiral atau otot cacing. Hidup dalam otot manusia menyebabkan penyakit trichinosis, yaitu kerusakan pada otot manusia. Trichinella spiralis bersifat parasit pada manusia dengan hewan, contohnya tikus, anjing, dan babi. Bagi orang yang terinfeksi cacing jenis ini, mulus dengan trichinosis, Trichinella spiralis merupakan cacing dengan sistem pencernaan sempurna, sistem pernafasan secara difusi melalui permukaan tubuh, alat ekskresi berupa nefridium, sistem saraf hingga tangga tali. Kelas klasifikasi nematomorfa. Kemudian pada kelas nematomorfa, yaitu merupakan sebuah jenis cacing yang memiliki duri di bagian kepalanya. Cacing ini memiliki ukuran 50-100 mm. Bahkan pernah ditemukan kasus mengenai cacing ini mencapai panjang 2 meter dan memiliki diameter mencapai 1-3 mm. Cacing ini juga disebut cacing bulu kuda dan memiliki intermedier. Alat reproduksinya sendiri terpisah, serta memiliki pencernaan yang sempurna. Biasanya cacing ini sering ditemukan pada tubuh hewan seperti hewan jenis serangga. Fisiologi filum nematelmintes yang pertama yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah gonokoris.
alat reproduksi jantan berupa testis dengan saluran berbentuk benang kusut. Kemudian saluran vas deferens yang menuju ke vesikula seminalis dan berakhir pada saluran ejakulasi. Alat reproduksi betina berbentuk Y yang tiap-tiap cabangnya terdiri dari ovarium dan saluran berbentuk benang kemudian bersambung dengan rahim. Selanjutnya, kedua rahim bersambung menjadi satu membentuk saluran dengan otot dan bermuara pada vagina. Pembuahan sel telur terjadi di dalam rahim. Di dalam telur dapat mencapai 27 juta dan setiap hari cacing Ascaris menghasilkan 200 ribu telur. Fertilisasi terjadi secara internal. Telur hasil fertilisasi dapat membentuk kista dan dapat bertahan hidup pada lingkungan yang tidak memungkinkan. Kedua, sistem pernafasan. Cacing Ascaris tidak memiliki alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi didapat dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekresikan melalui kutikula. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Faring atau esofagus merupakan saluran pencernaan depan. Kemudian, intestin yang merupakan saluran pencernaan bagian tengah. Makanan diserpa oleh taring. Sel kelenjar dari taring menghasilkan enzim dan usus, menyerap makanan serta melaksanakannya secara intraseluler. Kelebihan makanan disimpan sebagai cadangan glikogen dan lemak di dalam usus, otot, dan epidermis. Yang keempat yaitu sistem saraf terdiri atas cincin saraf, tali saraf, longitudinal baik ke arah anterior maupun posterior. Beberapa tali saraf utama lainnya adalah sepasang tali saraf lateral dan ventral, tali saraf dorsal, tali saraf subdorsal, dan tali saraf sublateral. Kesemuanya dengan tali-tali saraf transversal. Habitat Nematelmintes. Ascaris lupricoides hidup di dalam usus manusia. Siklus hidup cacing ini sederhana, yaitu bila tertelan akan menetaskan larva. Larva ini meninggalkan usus dengan jalan menembus dinding usus untuk masuk ke dalam peredaran darah dan mengikuti aliran darah sampai di jantung serta di paru-paru, kemudian masuk di trakea dan tertelan lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya sampai di usus halus menjadi cacing dewasa. Ascaris lupricoides merupakan varietas yang hidup pada usus babi, dapat menginfeksi manusia, tetapi infeksinya akan hilang setelah 1-2 bulan, menurut Jasin tahun 1984. Peranan Nematelmintes. Pada umumnya, nematoda merugikan karena parasit hidup dan menyebabkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Globodera rostochiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. 2. Ascaris lupricoides atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Nematoda usus, 1. Ascaris lupricoides. Mohon maaf. 1. Manusia merupakan host dari beberapa nematoda usus. 2.
kebanyakan ditularkan melalui tanah atau soil transmit, helminthes. Tiga diantaranya Ascaris lumbiroides, Ancylostoma duodenal, Trichuris triciora, Oxyuris vermicularis. Yang pertama yaitu Ascaris lumbiroides. Hospen satu-satunya manusia. Nama penyakit Ascariasis. Morfologinya, satu, cacing dewasa bentuknya silindris, ujung bagian depan meruncing dan ujung bagian belakang melengkung. Dua, cacing jantan berukuran 10-30 cm, betina 22-35 cm. Tiga, retina betina dalam telur sebanyak 100.000-200.000 butir per hari. Empat, telur yang dibuahi berukuran kurang lebih 60-70 x 30-50 mikron. 5. Bila baru dikeluarkan, tidak infektif dan berisi satu sel tunggal. 6. Sel dikelilingi oleh membran vitelin. 7. Telur yang dibuahi kurang lebih 88-94 x 40-44 mikron. Mempunyai dinding yang tipis berwarna coklat. Cacing berwarna putih kemerah-merahan. Kepala Noah mempunyai 3 bibir pada kepala bagian depan. Ascaris lumbricoides. Siklus hidupnya dimulai dari cacing dewasa yang bertelur dalam usus halus dan telurnya keluar melalui tinja lewat anus disebut juga dengan fase diagnosis. 2. Kemudian telur juga keluar bersama tinja yang akan berkembang di tanah di tempat tinja tadi dikeluarkan dan mengalami pematangan. 3. Saluran pankreas selanjutnya setelah telur matang disebut fase infektif, yaitu di mana tahap telur mudah tertelan. 4. Telur yang tertelan akan menetas di usus halus. Setelah menetas, larva akan berpindah ke dinding usus halus dan dibawa oleh pembuluh getah bening serta aliran darah ke paru-paru. Di dalam paru-paru, larva masuk ke dalam kantung udara alveoli, naik ke saluran pernapasan, dan akhirnya tertelan. Di usus halus, larva berubah menjadi cacing dewasa. Mulai dari telur matang yang tertelan sampai menjadi cacing dewasa membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Patologi dan gejala klinis. 1. Gejala timbul dapat disebabkan oleh cacing dewasa maupun dalam bentuk larva. 2. Gangguan dalam bentuk larva biasanya terjadi pada saat larva berada di paru, ditandai dengan demam, batuk, eosinofilik, infeksi usus yang berat kadang bisa menyebabkan kram perut dan kadang penyumbatan usus. 3. Gangguan cacing dewasa biasanya mual, nafsu makan berkurang, dan diare. 4. Infeksi berat sering pada anak, yaitu gangguan malnutrisi. 5. Cacing dewasa dapat menyumbat usus halus, saluran empedu, atau saluran pankreas. Ascaris lumbricoides, diagnosis. Pertama, ditemukannya telur cacing secara mikroskopis dalam tinja. 2. Dapat juga cacing dewasa keluar sendiri melalui tinja atau hidung dan mulut serta muntah. Saat muntah. 3. Eosinofil meningkat. Prognosis. Prognosis baik di mana tanpa pengobatan dapat sembuh sendiri dalam waktu 1,5 tahun dengan pengobatan sembuh antara 80-99%. Pengobatannya yang perorangan, peprazin,
pirantel pemuate, mebendazol atau vermox, albendazol, tiabendazol. Kemudian masal, satu obat mudah diterima masyarakat. Kedua, aturan pakai sederhana. Tiga, efek samping minim. Empat, bersifat polivalen. Dan kelima, harganya murah. Epidemiologi bersifat pandemi, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Lebih banyak ditemukan di daerah yang beriklim panas dan lembab. Kasus banyak terjadi di daerah pedesaan atau daerah perkotaan yang sangat padat dan kumuh. Mudah sekali untuk terkena infeksi cacing, sanitasi lingkungan. Pencegahan dan upaya penanggulangan. A. Penyuluhan kesehatan tentang sanitasi yang baik dan tepat guna. Hygiene keluarga dan hygiene pribadi, seperti tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Sebelum melakukan persiapan makanan dan hendak makan, tangan dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Mencuci sayuran segar atau mentah, terutama sebagai lalapan. Ankylostoma deudena dan Necator americanus atau cacing tambang. Sejarahnya, kedua parasit diberi nama cacing tambang karena pada zaman dahulu cacing ini ditemukan di Eropa pada pekerja tambang. Hosper, yaitu manusia, nama penyakit necatoriasis dan ankylositosiasis. Morfologinya, satu, cacing dewasa hidup di rongga usus halus dengan mulut yang besar melekat di dinding usus. Dua, cacing jantan berukuran kurang lebih 0,8 cm, betinanya kurang lebih 1 cm. Tiga, cacing betina dapat bertelur sebanyak 10.000 butir per hari. Bentuk badan Americanus menyerupai huruf S. Sedangkan duodenale seperti huruf C. Empat, telur dikeluarkan melalui tinja dan menetas dalam 1-5 hari, dapat hidup dalam tanah selama 7-8 minggu. 5. Telur berukuran kurang lebih 60 x 40 mikron, berbentuk bujur dan mempunyai dinding tipis serta di dalamnya terdapat beberapa sel. Patologi dan gejala klinis. Satu, stadium larva terjadi perubahan pada kulit yang disebut ground itch. Dua, stadium dewasa. Americanus dapat menghisap darah 0,05 sampai 0,5 cc per hari. Duodenale 0,08 sampai 0,34 cc per hari. Tiga, menyebabkan anemia berat. Empat, terdapat eosinofilia. Lima, daya tahan tubuh menurun. Diagnosis. Satu, pemeriksaan tinja. Dua, ditemukannya telur cacing secara mikroskopis. Tiga, untuk membedakan Americanus dengan duodenale dapat dengan pembiakan tinja. Untuk pengobatannya, A. Pirantel pamut, yaitu kombatrin, pirantin, pirantel. B. Mebendazol. Epidemiologi. A. Di Indonesia, prevalensi cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan atau perkebunan, pekerja perkebunan lebih 70%. B. Faktor risiko dan penyebarannya, kebiasaan defekasi di tanah, pemakaian tinja sebagai pupuk. Sebagai pupuk tanah, C. Tanah yang gembur atau pasir humus, suhu 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, suasana yang baik untuk pertumbuhan larva. D.
Trichuris trichura atau cacing cambuk. Prosesnya itu trichuriasis. Tiga, morfologinya. A, cacing jantan berukuran kurang lebih 4 cm, betina kurang lebih 5 cm. B, anterior langsing seperti cambuk, bagian posterior lebih gemuk. C, cacing betina dapat bertelur sebanyak 3.000 sampai 10.000 butir per sehari. D, telur berukuran seperti tempayan dengan kedua ujung menonjol. E, cacing dewasa hidup di kolon dan bagian anteriornya dapat masuk ke dalam mukosa usus. F, telur dikeluarkan bersamaan dengan tinja. G, telur berkembang menjadi matang dalam waktu 3-6 minggu. H, cara infeksi. Telur matang dan tertelan melalui mulut. I, cacing ini tidak masuk ke paru-paru dan jantung. J, masa pertumbuhan dari telur sampai dewasa 30-90 hari. Daur hidup Trichuris trichura atau cacing tambuk. Lanjut aja, nggak kelihatan nih. Trichuris trichura. Patologi dan gejala klinis. A. Dapat menimbulkan iritasi pada peradangan mukosa usus. B. Infeksi berat sering pada anak. Menimbulkan diare yang lama, berat badan menurun. C. Menghisap darah hipospes, anemia. Untuk diagnosis. A. Pemeriksaan tinja. Ditemukan telur cacing secara mikroskopis. Epidemiologi. A. Penyebaran penyakit terjadi karena kontaminasi tanah dengan tinja manusia. B. Telur tumbuh di tanah liat, tempat yang lembab dan teduh, suhu optimum 30 derajat. Prevalensi di Indonesia cukup tinggi, 30-90%. D. Pencegahan dengan perubahan perilaku BAB, pengobatan massal, sanitasi dan kebersihan, perorangan atau personal higien yang baik, cuci tangan sebelum makan, cuci sayuran yang baik dan benar. Heterobius femoris oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Satu, spesies satu-satunya manusia. Dua, nama penyakit enterobiosis atau oxyuriasis. 3. Morfologi, cacing jantan berukuran 2-5 mm, betina 8-13 mm. Cacing betina dapat bertelur sebanyak 11.000-15.000 butir telur sehari. Bagian anterior ujungnya melebar seperti sayap, ekor panjang dan meruncing. Mempunyai sayap dan ekornya melingkar. Ukuran telur, telur-telur jarang dikeluarkan di usus. Telur menjadi matang dalam waktu kurang lebih 6 jam. Telur resisten terhadap disinfektasi dan udara dingin. Enterobius vermicularis oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Satu, kopulasi cacing jantan dan betina terjadi di sekum. Yang kedua, cacing jantan mati setelah kopulasi yang betina mati setelah bertelur.
3. Infeksi terjadi bila menelan telur matang. 4. Telur menetas dan duodenum dan larva berubah 2 kali sebelum dewasa di jejunum dan bagian atas ileum. Yang kelima, waktu yang diperlukan mulai dari tertelannya telur matang sampai menjadi cacing dewasa kurang lebih 2 minggu sampai 2 bulan. 6. Rata-rata 1 bulan jaringan telur cacing dapat ditemukan kembali pada anus paling cepat 5 minggu sesudah pengobatan. 7. Infeksi cacing kremi dapat sembuh sendiri. 8. Bila tidak ada reinfeksi tanpa pengobatan, infeksi dapat berakhir. Diagnosis 1. Infeksi cacing sering diduga pada anak yang menunjukkan rasa gatal di sekitar anus pada waktu malam hari. Diagnosis dibuat dengan menemukan telur dan cacing dewasa. Telur cacing dapat dibuat dengan menemukan telur cacing dewasa. Telur cacing dapat diambil dengan mudah dengan alat swab yang ditempatkan di sekitar anus pada waktu pagi sebelum anak BAB dan mencuci pantat atau cebok atau spanel lidah yang pada ujungnya diletakkan sputs adhesive tape. Yang keenam, villi adhesive tape ini ditempatkan di daerah sekitar anus. Telur cacing akan menempel pada perekatnya, kemudian adhesive tape diratakan pemeriksaan mikroskopik. Yang ketujuh, sebaiknya pemeriksaan dilakukan secara berturut-turut. Pengobatan dan prognosis. 1. Seluruh anggota keluarga sebaiknya diberikan pengobatan bila ditemukan salah seorang mengandung cacing kremi. Obat piperazine dosis tunggal 3-4 gram atau 2-5 gram atau KG berat badan anak-anak sangat efektif bila diberikan pagi hari, diikuti minum segelas air sehingga dapat sampai ke sekum atau kolon. Yang ketiga, efek samping yang mungkin terjadi adalah mual dan muntah. Penyebaran cacing kremi lebih luas dari cacing lain. Penularan dua terjadi pada satu keluarga atau kelompok-kelompok yang hidup dalam satu lingkungan yang sama seperti asrama, rumah pelatu. Telur cacing dapat diisolasi dari debu di ruangan sekolah atau kafetaria sekolah dan mungkin jadi sumber infeksi bagi anak-anak sekolah. Selanjutnya, di berbagai rumah tangga dengan beberapa anggota keluarga yang mengandung cacing kremi, telur cacing dapat ditemukan 92% di lantai, meja, kursi, buffet, tempat duduk kakus, toilet set, bak mandi, akas kasur, pakaian. Hasil penelitian menunjukkan angka prevalensi pada berbagai golongan manusia, 3-80%. Penularan dapat dipengaruhi oleh 1. Dari tangan ke mulut sudah menggaruk daerah perianal atau tangan dapat menyebarkan telur kepada orang lain maupun ke diri karena memegang benda-benda maupun pakaian yang terkontaminasi. Yang kedua,
Debu merupakan sumber infeksi, telur terbawa angin sehingga dapat tertelan. Retroveksi melalui anus, larva dari telur yang menetas di sekitar anus kembali masuk ke anus. Yang ketiga, anjing dan kucing bukan mengandung cacing kremi tetapi dapat menjadi sumber infeksi oleh karena telur dapat menempel pada bulunya. Yang keempat, frekuensi di Indonesia tinggi, terutama pada anak dan lebih banyak ditemukan pada golongan ekonomi lemah. Yang kelima, frekuensi pada orang kulit putih lebih tinggi daripada orang negro. Pencegahannya, cuci spay mainan anak sesering mungkin, cuci tangan sebelum makan dan setelah BAB, jaga kebersihan kuku, hindari menggaruk bagian anus. Lalu, anak yang mengandung cacing kremi sebaiknya memakai celana panjang jika hendak tidur supaya alat kasur tidak terkontaminasi. Makanan hendaknya dihindari dari debu dan tangan yang mengandung parasit. Pakaian dan alas kasur hendaknya dicuci bersih dan diganti setiap hari. Yang kedua ada Pletiolimentes. Pletiolimentes berasal dari bahasa Yunani, dari kata pleti, pipih, dan helimentes, cacing, sehingga dapat diartikan bahwa Pletiolimentes adalah cacing bertubuh pipih. Pletiolimentes dikelompokkan dalam 1. Domain, Eukari, Kingdom, Animalia, Subkingdom, Eumatazoa, Superphylum, Platyzoa, Pilum Pletiolimentes. Struktur tubuh Pletiolimentes. 1. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan Pletiolimentes atau cacing pipih ialah gastrovaskular di mana peredaran makanan tidak melalui darah, tetapi oleh usus. 2. Sistem saraf pada cacing pipih lebih tinggi tingkatnya. Sistem saraf dapat tersusun dari sel saraf atau neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensori atau sel membawa sinyal dari indera ke otak, sel saraf motor atau sel pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi atau perantara. 3. Sistem indera. Dari beberapa jenis Pletiolimentes atau cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa ocelli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya. 4. Sistem reproduksi. Dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual ialah dengan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain. Ciri-ciri Pletiolimentes. 1. Memiliki bentuk tubuh pipih simetris dan tidak bersegaman. 2. Memiliki ukuran tubuh mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh 20 cm yaitu cacing pita. 3. Memiliki satu lubang yaitu di mulut tanpa dubur. 4. Memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau dua kelamin. 5. Hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. 6. Habitat di air tawar, air laut, tempat lembab atau dalam tubuh organisme lain. 7. Melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan bereproduksi secara vegetatif yaitu pembelahan diri. 8. Sensitif dengan cahaya. Pletiolimentes. Klasifikasi Pletiolimentes. Pletiolimentes atau cacing pipih dibedakan menjadi tiga yaitu 1. Tuberularia atau cacing rambut getar. 2. Trematoda atau cacing isap. 3. Kestoda atau cacing pita. Peranan Pletiolimentes. 1.
planaria menjadi salah satu makanan bagi organisme lain. Dua, cacing hati maupun cacing pita merupakan parasit pada manusia. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami untuk sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaannya, silakan untuk tiga pertanyaan. Kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya. Maaf, untuk pertanyaannya bukannya di akhir ya, setelah semuanya sudah presentasi. Terima kasih. Kalau belum ada, lanjut aja untuk presentasi kelompok 2. Nanti pertanyaannya sambil ditampung dulu, nanti ditanyakan pada akhir sesi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ekster dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pada hari ini saya Andarulia dengan NIM 2020-13012 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik akan kita bicarakan mengenai trematoda. Sebelumnya, diskusi saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi yaitu Adiyoga Bratalaksana, Adira Rimbani, Adinda, Afifa, Agreta, Almarah, Alfia, Alifah, Alinka, Amalia, Amelia, Andar, Andre, Andri, Anifah, Anissa, Anissa Putri, Anissa Nur, dan Anissa Nur Hasanah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya beri kepada kelompok, silakan untuk menyampaikan materinya. Monggo Mbak Mas. Pengertian trematoda. Trematoda berasal dari kata trematos yang artinya berlubang dan berlekuk, yaitu cacing yang pada tubuhnya terdapat satu atau lebih bagian yang berlekuk untuk menempel pada host space-nya. Anggotanya terdiri dari cacing isap. Morfologi cacing ini berbeda-beda menurut cara hidupnya sebagai parasit. Trematoda yang terdapat pada manusia termasuk dalam kelompok Digenia. Digenia adalah kelompok di mana reproduksi terdiri dari dua fase, yaitu fase seksual pada host space definite dan fase aseksual pada host space intermediate atau host space perantara. Trematoda menempel pada host space, maksudnya tempat hidup parasit atau organisme yang ditumpangi dan biasa disebut inang. Dalam host space ada host space definite dan host space parasit. Host space definite yaitu tempat parasit atau organisme yang menumpang hidup, tumbuh, dan berkembang biak secara seksual. Contohnya manusia atau hewan vertebrata. Host space perantara adalah tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditukarkan pada host space-nya. Host space perantara satu ada hewan seperti ikan, krustasea, dan keong, maupun tumbuhan lain sebagai host space perantara kedua. Mengapa trematoda yang terdapat pada manusia dikatakan kelompok Digenia?
karena trematoda hidup kompleks melibatkan satu atau lebih inang perantara. Morfologi umum trematoda. 1. Badan berbentuk seperti daun, pipi tidak berongga badan. 2. Mempunyai batel isap arterior atau oral sugar. 3. Mempunyai batel isap perut atau ventral sugar. 4. Telur berbentuk oval, biasanya berepekulum. 5. Pada umumnya, trematoda tidak mempunyai alat pernafasan khusus. 6. Dalam siklus hidupnya memerlukan dua hospes perantara, 1 dan 2. 7. Memiliki hospes definitif. 8. Memiliki melewati 7 siklus hidup. Siklus hidup trematoda secara umum. Yang pertama, telur. Trematoda bereproduksi seksual, lalu menghasilkan telur. Kemudian, telur menjadi larva yang akan menginfeksi inang perantara pertama. Lalu, dalam tubuh inang perantara, mirasidium berkembang menjadi kantong memanjang yang disebut sporos menjadi lebih atau menjadi larva tahap berikutnya. Lalu larva redia dan larva serkaria. Redia adalah sporosista yang berkembang menjadi larva dengan mulut penghisap yang disebut redia. Redia dapat berkembang menjadi lebih banyak redia atau menjadi larva tahap berikutnya. Larva serkaria adalah redia yang berkembang menjadi larva seperti kecebong yang disebut serkaria. Serkaria mungkin motil dan memiliki ekor, dan kemudian menginfeksi inang perantara kedua. Lalu sista mesoserkaria atau sista metaserkaria. Berkembang menjadi trematoda dewasa atau dorman terlebih dahulu dalam bentuk sista. Mesoserkaria adalah bentuk serkaria yang sedikit dimodifikasi dan dorman. Sedangkan metaserkaria adalah bentuk serkaria yang berubah menjadi sista dan dorman. Lalu akan menjadi dewasa. Di sini merupakan fase yang mampu melakukan reproduksi seksual untuk menghasilkan telur kembali. Trematoda berdasarkan habitat. 1. Trematoda usus, Fasciolopsi buski, Heteropidae, Echinostoma ilocanum. 2. Trematoda hati, Fasciola hepatica, Opistorchis felineus, Clonorchis sinensis, dan Opistorchis viverini. 3. Trematoda paru-paru, Paragonimus westermani. Terakhir, trematoda darah, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium. Siklus hidup Fasciolopsis buski, telur menetes di air, kemudian keluar mirasidium, kemudian dimakan hospes perantara 1, keong air dari genus Segmentina hypeutis sacralus. Dalam tubuh keong berkembang menjadi sporokista, kemudian redia, dia menuju serkaria dan keluar dari tubuh keong menuju hidup bebas di air. Kemudian menempel di hospes perantara 2, tumbuhan air seperti eceng gondok, teratai, dan berkembang biak menjadi
Ciri-ciri Fasciolopsis buski, cacing berbentuk bulat panjang seperti daun, merupakan trematoda yang terbesar. Kelihatan tebal berdaging, ukuran panjang 2-7 cm, lebar 0,5-2 cm, dan tebal 0,5-3 meter. Tidak mempunyai cephalix atau tonjolan konis ventral sukret lebih besar diameter 2-3 meter daripada oral sukret diameter 0,5 meter. Alat pencernaan dimulai dari sparik dan esophagus yang pendek dilanjutkan ke percabangan caecum ke posterior testis bercabang-cabang banyak Viteralia yang terletak di sebelah lateral meluas dari ventral sukral sampai ujung posterior badan uterus berkelok-kelok. Berbentuk oval hampir sama dengan telur fasciohepatica. Selanjutnya ada Heteropidae. Sejarah, cacing keluarga Heteropidae merupakan cacing trematoda kerdil yang berukuran hanya beberapa milimeter. Terbagi atas Heteropis, Metagonimus yokogawai, Haplorchis yokogawai. Pertama kali ditemukan oleh Bilharz di Kairo saat autopsi. Hospes dan nama penyakit. Hospes, manusia, kucing, anjing, rubah, dan beberapa jenis burung. Nama penyakit, heterofiliasis. Distribusi geografi. Penyebaran di negara Mesir, Turki, Jepang, Korea, Republik Rakyat Cina, Taiwan, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia ditemukan jenis Haplorchis yokogawai. Morfologi, memiliki batil isap perut,
batil isap kelamin. 2 buah testis yang lonjong, ovarium kecil yang agak bulat, dan 14 buah folikel vitelin di sebelah lateral. Bentuk uterus berkelok-kelok berada di antara 2 sekum. Telur berwarna coklat muda mempunyai operculum berukuran 26,5 sampai 30 mikron berisi miracidium. Jaur hidup. Keong jenis air tawar seperti genus Pyrenella, Cheirtidia, Semisulcospira sebagai hospes perantara satu, dan ikan dari genus mungil, Pilapia, Apanius, Acanthogobius, Clarias, dan lain-lain sebagai hospes perantara 2. Pada ikan genus Plectoglossus dan sejenisnya, Metasercaria tidak masuk ke dalam otot akan tetapi hinggap di sisi dan di siripnya. Metasercaria yang telah berinfeksi hospes akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan bertelur dalam 14 hari. Selanjutnya, usus Echinostoma ilocanum. Pengertian, Echinostoma ilocanum adalah salah satu dermatoda usus yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit echinotomiasis. Hospes definitif parasit ini adalah tikus, burung, dan manusia. Hospes intermedier 1, keong air, sedangkan hospes intermedier 2, tumbuhan air dan ikan. Siklus hidup Echinostoma ilocanum. Pertama, telur keluar bersama tinja, kemudian berkembang di air. Telur menetas menjadi miracidium dalam waktu kurang lebih 10 hari. Kemudian masuk ke hospes perantara satu, yaitu keong air, kemudian berkembang menjadi sporokista, menjadi 3 bagi, menjadi radia 1, radia 2, dan sekaria. Kemudian keluar dari hospes perantara satu, masuk ke hospes perantara 2, yaitu tumbuhan air, ikan. Kemudian hospes definitif dapat terinfeksi jika memakan hospes perantara 2. Morfologi Echinostoma ilocanum. 1. Cacing dewasa berwarna abu-abu kemerahan. 2. Bentuk meruncing ke arah posterior. 3. Ukuran panjang 2,5 sampai 6,5 mm dan lebar 1 sampai 1,35 mm. 4. Oral super dikelilingi deretan duri-duri pada bagian dorsal dan lateral. 5. Ventral suker lebih besar daripada oral suker, terletak kurang lebih 1/5 bagian anterior tubuh cacing. 6. Testis bercabang-cabang. Next. Selanjutnya, dermatoda hati, fasciola hepatica, adalah salah satu dermatoda hati yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit fasciola. Selanjutnya, dermatoda hati,
Fasciola hepatica adalah salah satu dermatoda hati yang bersifat hemaprodit yang dapat menimbulkan penyakit fasciolisis. Hospes denitif yaitu manusia, binatang ternak seperti domba, kambing, sapi, kelinci, dan rusa. Hospes intermediar 1, keong air. Hospes intermediar 2, tumbuhan air. Ciri-cirinya berbentuk pipih, mempunyai dua buah batil isap atau sarker, yaitu oral sarker dan ventral sarker yang sama besarnya, kurang lebih 1 sampai 1,5 mm. Trakus digestivus mulai pari dan snosopagus yang pendek dan khas. Intensial pecah menjadi dua koekum yang berbentuk seperti huruf Y yang terbalik dan masing-masing koekum bercabang sampai ujung posterior testis sebanyak dua buah dan bercabang sampai ujung posterior testis sebanyak dua buah dan bercabang-cabang kecil sehingga disebut dendritic ovarium. Bercabang-cabang terletak dekat testis kelenjar vitellaria, bercabang-cabang secara merata di bagian lateral dan posterior uterus, relatif pendek dan bergelok-gelok. Siklus hidupnya, telur keluar bersama tinja, menetas di air menjadi miracidium, masuk ke hospes perantara 1 atau keong air, berkembang menjadi sporokista, menjadi redia 1, redia 2, serkaria, keluar dari hospes perantara 1, menempel pada hospes perantara 2 atau tumbuhan air, berkembang menjadi metaserkaria. Jika tumbuhan air yang mengandung metaserkaria tertelan hospes denitif, akan terjadi ekskistasi di dalam duodenum. Menembus dinding usus, cavum abdominalis, menembus kapsul hepar, parenkim hepar, saluran empedu, menetap dan berkembang menjadi dewasa dalam waktu kurang lebih 12 minggu. Next. Opisthorchis felineus. Opisthorchis felineus adalah salah satu trematoda hati yang bersifat hemaprodit yang dapat menimbulkan opisthorchiasis. Gejala klinis opisthorchiasis yang pertama, cacing dewasa menyebabkan perubahan pada saluran empedu dan jaringan hati berupa radang dan penebalan saluran empedu. Yang kedua, gejala dan keluhan tergantung dari berat ringannya infeksi ulangan. Yang ketiga, infeksi yang ringan tanpa gejala atau hanya keluhan ringan saja. Infeksi yang berat dapat menyebabkan pembesaran hati disertai dengan ikterus. Yang keempat, pada stadium lanjut dapat terjadi sirosis hepatis disertai asites dengan koedem. Ciri-ciri telur. Yang pertama, ukuran panjang kurang lebih 30 mikrometer dan lebar kurang lebih 20 mikrometer. Yang kedua, dinding luar lebih jelas. Yang ketiga, telur mengalami embrionisasi berwarna kuning kecoklatan. Ciri-ciri cacing dewasa. Yang pertama, cacing berbentuk seperti lancet. Yang kedua, ukuran panjang 7-12 mm dan lebar 2-3 mm. Yang ketiga, ujung anterior meruncing, sedangkan posteriornya membulat. Yang keempat, berwarna kuning, kemerahan, kutikula licin. Yang kelima, batil isap mulut sama besar dengan batil isap perut. Atau diameter 0,025 mm
yang terletak pada seperempat anterior tubuhnya. Selanjutnya, testis dua buah berlekuk dan tersusun miring. Selanjutnya, ovarium kecil terletak di depan fasika urinair pada batas hingga bagian posterior. Yang terakhir, kelenjar vitellaria meluas di bagian tengah, lateral terbentang garis-garis halus. Next. Adalah trematoda parasit yang berasal dari filum platyhelminthes yang diinfeksi manusia melalui konsumsi ikan mentah air tawar. Parasit ini menyebar di negara Thailand, Vietnam. Opistorchiasis. Parasit ini diketahui menyebab penyakit kanker saluran empedu kolangiokarsinoma. Parasit ini hidup di dalam tubuh manusia selama 20-30 tahun. Parasit menghisap di ujung tubuh dan perut menghisap panjangnya 1/5 dari tubuh. Vermin memiliki tubuh dengan panjang 5,4 sampai 10,2 mm dan lebar 0,8 sampai 1,9 mm. Badan berbentuk transparan dan trematoda yang menyebar lewat ikan umumnya memiliki dua inang perantara sebelum masuk ke tubuh manusia, yaitu siput air tawar dan ikan. Parasit dewasa yang berada di dalam tubuh manusia dapat menghasilkan 4.000 telur per hari. Telur yang keluar dari tubuh manusia melalui tinja harus masuk ke dalam siput agar bisa berkembang menjadi sporosit, lalu Fusariae. Beberapa siput yang menjadi inang parasit ini adalah Bithynia goniom parus B, Funiculata, dan B. siamensis. Fusariae akan keluar dari tubuh siput dan masuk ke tubuh ikan melalui kulit atau daging dan berkembang menjadi Metasersariae di dalam jaringan ikan. Perkembangan dari sporosit hingga Sersariae membutuhkan waktu 90 hari. Sementara dari Sersariae ke Metasersariae membutuhkan waktu 45 hari ketika berada di dalam tubuh manusia. Parasit ini awalnya akan berada di dalam duodenum. Ketika parasit dewasa dan siap memproduksi telur, parasit ini akan berpindah ke saluran empedu intrahepatik. Infeksi terhadap siput. Parasit ini menginfeksi siput melalui telur yang masuk ke dalam tubuh siput. Umumnya, sedikit siput yang terinfeksi oleh telur parasit ini di alam. Siput yang terinfeksi dapat menghasilkan Sersariae puluhan ribu dalam waktu sebulan dengan rata-rata per hari 472 Sersariae pada siput Bithynia gonium parus dan 638 pada B. funiculata. Perkembangan parasit di tubuh siput dari sporosit hingga Sersariae membutuhkan waktu 90 hari. Parasit ini umumnya menginfeksi siput yang belum dewasa. Siput yang terinfeksi parasit ini lebih potensial untuk mati. Infeksi terhadap ikan. Sersariae parasit Opistocris viverini yang berasal dari siput memiliki tingkat infeksi terhadap ikan yang tinggi. Sersariae di dalam tubuh ikan akan berkembang menjadi Metasersariae dalam waktu 45 hari. Infeksi terhadap manusia. Metasersariae akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi ikan mentah. Daerah yang konsumsi ikan mentah seperti makanan koi pla lebih tinggi memiliki kasus penyakit opistorchiasis lebih tinggi. Orang yang terinfeksi parasit ini akan menunjukkan gejala pusing, rasa sakit di perut bagian kanan atas, kelelahan, mual, anoreksia, sakit kepala, kehilangan berat badan, dan diare. Umumnya jika jumlah parasit di dalam tubuh manusia sedikit, maka tidak muncul gejala terinfeksi. Efek paling parah dari parasit adalah munculnya kanker kolangiokarsinoma. Next. Selanjutnya ada
Clonorchis sinensis. Pengertian. Clonorchis sinensis adalah salah satu trematoda hati yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit clonorchiasis. Nama lain parasit ini adalah Opisthorchis sinensis atau the Chinese liver fluke. Hospes deficit. Hospes definitif, yaitu kucing, anjing, dan manusia. Hospes intermediar 1, yaitu keong air. Hospes intermediar 2, yaitu ikan. Selanjutnya ada siklus hidup. Siklus hidup Clonorchis sinensis, yaitu telur keluar bersama tinja, lalu telur dimakan hospes perantara 1, yaitu keong air. Lalu menetas menjadi Myrasidium. Kemudian berkembang menjadi sporokista, lalu menjadi redia, kemudian serkaria, lalu keluar dari hospes perantara 1. Serkaria berenang bebas di air dan masuk ke hospes perantara 2, yaitu ikan, menjadi merta serkaria di dalam hospes perantara 2. Ikan dimakan oleh manusia, lalu eksistasi dalam duodenum, kemudian larva masuk ductus clodocus, lalu masuk saluran empedu dan menjadi dewasa. Morfologi Clonorchis sinensis, yaitu ciri-cirinya cacing dewasa berbentuk pipih seperti daun berwarna abu-abu, ukuran panjang 11-20 mikron dan lebar 3-5 mikron. Mempunyai dua batil isap, yaitu oral dan ventral suker. Terletak di seperempat bagian tubuh sebelah anterior. Cucum bercabang seperti huruf Y terbalik. Mempunyai dua testis di sebelah posterior dan berlobus. Ovarium terletak di sebelah anterior testis dan sedikit berlobus. Telur Clonorchis sinensis pada perbesaran yaitu 40 kali memiliki ciri-ciri telur berbentuk oval. Telur mempunyai operculum ukuran panjang kurang lebih 29 pikometer dan lebar 16 pikometer. Telur berisi Myrasidium. Gejala klinis. Gejala klinis clonorchiasis cacing dewasa menyebabkan perubahan pada saluran empedu dan jaringan hati berupa radang dan penebalan saluran empedu. Gejala dan keluhan tergantung dari berat ringannya infeksi dan infeksi ulangan. Maaf, maksud saya infeksi ulang. Infeksi yang ringan tanpa gejala atau hanya keluhan ringan saja. Infeksi yang berat dapat menyebabkan pembesaran hati disertai dengan ikterus. Pada stadium lanjut, dapat terjadi sirosis hepatis disertai asistes dengan uden. Cara diagnosis clonorchis yaitu ditegakkan dengan menemukan telur pada pemeriksaan tinja. Pencegahan dan pengobatan clonorchis tidak memakan ikan mentah atau setengah matang. Tidak buang air besar sembarangan terutama di lokasi perairan. Melakukan pengobatan pada penderita. Pengobatan obat praziquintal dengan dosis 75 mg per kilo atau per hari secara oral. 3 dosis per hari selama 2 hari. Obat alternatifnya adalah albendazole dengan dosis untuk orang dewasa adalah 10 mg per kilo atau per hari selama 7 hari. Epidemiologi Clonorchis sinensis dalam epidemiologinya, cacing ini banyak ditemukan di negara-negara di mana penduduknya sering mengkonsumsi ikan mentah seperti Jepang, Taiwan, dan Cina. Next. Trematoda paru, Paragonimus westermani.
Cacing ini ditemukan di RRC, Taiwan, Korea, Jepang, Filipina, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, Afrika, dan Amerika Latin. Morfologi Paragonimus westermani. Telur berukuran 80-118 mikron dikali 40-60 mikron. Berbentuk lonjong, memiliki operculum khas yang berdinding tebal dan agak tertekan ke dalam. Berisi sel-sel ovum yang belum matang. Pada cacing dewasa bersifat hermafrodit, sistem reproduksinya ovipar, bentuknya menyerupai daun berukuran 8 sampai 12 dikali 4 sampai 6 mm, berwarna coklat tua, memiliki batil isap mulut dan batil isap perut. Siklus hidup Paragonimus westermani, telur keluar bersama tinja atau sputum dan berisi sel telur. Matang dalam waktu kira-kira 16 hari lalu menetas. Pirasidium lalu mencari keong air dan dalam keong air terjadi perkembangan. Serkaria keluar dari keong air, benang mencari hospes perantara dua, lalu membentuk metaserkaria di dalam tubuhnya. Infeksi terjadi dengan memakan hospes perantara kedua yang tidak dimasak sampai matang. Dalam hospes definitif, metaserkaria menjadi dewasa muda di duodenum. Cacing dewasa muda bermigrasi menembus dinding usus, masuk ke rongga perut, menembus diafragma, dan menuju paru. Jaringan hospes mengadakan reaksi jaringan sehingga cacing dewasa terbungkus dalam kista, biasanya ditemukan dua ekor di dalamnya. Selanjutnya. Schistosoma japonicum. Schistosoma japonicum memiliki ciri-ciri ukuran telur cacing berkisar 70-80 mikro. Bentuk telur ini oval hampir bulat, berwarna transparan atau kuning pucat, dan berisi embrio di dalamnya. Ukuran cacing jantan kira-kira 12-20 mm, dan betina panjangnya kira-kira 26 mm. Siklus hidup Schistosoma japonicum, cacing dewasa hidup dalam venula yang mengalir ke usus halus dalam parut hospes definitif. Cacing betina menempel pada bagian gineport dari cacing jantan di mana mereka berkopulasi. Cacing betina meninggalkan tempat tersebut untuk mengeluarkan telur di venula yang lebih kecil. Telur keluar dari venula menuju lumen usus atau kantong kencing telur. Telur keluar dari tubuh hospes melalui feses atau urin dan membentuk embrio. Telur menetas dan keluar pirasidium yang bersilia dan berenang dalam air serta bersifat fototrofik yang kemudian menempel hospes perantaranya berupa keong air. Setelah masuk ke dalam siput, pirasidium melepaskan kulitnya dan membentuk sporotista. Ini biasanya di dekat pintu masuk dalam siput tersebut. Next. Selanjutnya ada trematoda darah, yaitu Schistosoma mansoni. Pengertian Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit schistosomiasis mansoni. Mbak Anifah, mic-nya di unmute dulu. Penyakit schistosomiasis mansoni disebut juga dengan Manson's intestinal schistosomiasis. Hospes intermediar yaitu keong air. Hospes definitif yaitu manusia, kera, rodentia. Siklus hidup. Cacing dewasa hidup di vena mesenterica superior dan plexus
hemorrhoidalis. Kemudian telur menembus jaringan submukosa intestinum, kemudian masuk ke dalam lumen usus dan keluar dari tubuh bersama tinja. Lalu di dalam air telur menetas, kemudian keluar mirasidium, kemudian masuk ke hospes perantara dan berkembang menjadi sporokista. Lalu keluar dari hospes perantara menjadi serkaria. Serkaria kemudian penetrasi ke kulit manusia, lalu ikut sirkulasi darah dan menuju jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Lalu masuk sirkulasi darah arteri dan menjadi dewasa di vena mesenterica. Cacing dewasa dapat berumur sampai 26 tahun dan dapat menghasilkan telur sampai 300 butir telur tiap cacing per hari. Morfologi Schistosoma mansoni. Morfologi cacing dewasa hampir mirip dengan spesies Schistosoma yang lain, sedangkan morfologi telur yang membedakan adalah duri atau spina yang dimiliki. Gejala klinis Schistosoma mansoni yaitu hampir sama dengan Schistosomiasis japonicum, yang membedakan adalah jumlah telur yang lebih sedikit sehingga terbentuknya granuloma akibat tertimbunnya telur lebih ringan. Cara diagnosis. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur pada pemeriksaan tinja atau dengan pemeriksaan serologi secara fiksasi komplemen. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan, hindari berenang di sungai atau dana air tawar, terutama di daerah yang banyak terjadi kasus schistosomiasis. 2. Berenang di laut atau di kolam renang yang sudah diberi kaporit atau klorin aman dari schistosomas. 3. Tidak buang air besar sembarangan terutama di sungai. Selanjutnya, memasak air sampai matang sebelum diminum. Terakhir, melakukan pengobatan pada penderita untuk mencegah terjadinya siklus hidup. Pengobatan. Praziquantel dengan dosis 40 mg per kilo, berat badan dalam 3 dosis pada 1 hari secara per oral. Epidemiologi Schistosoma mansoni, penyebaran parasit ini terdapat di daerah lembah Sungai Nil di Afrika, Arab, Brazil, dan Venezuela. Next. Schistosoma haematobium adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit schistosomiasis haematobium. Penyakit schistosomiasis haematobium disebut juga dengan vesikal bilharziasis, urinari bilharziasis, endemik hematuria, fisikal skistosomiasis, dan skistomal hematuria. Parasit ini disebut juga dengan the physical blood fluke. Siklus hidup. Cacing dewasa hidup di vena sekitar vesika urinaria, uterus, dan daerah pelvis. Telur keluar dari tubuh bersama uri. Di dalam air telur menetas, lalu keluar mirasidium. Masuk ke hospes perantara, berkembang menjadi sporokista, keluar dari hospes perantara, dan menjadi sersaria. Lalu penetrasi ke kulit manusia, ikut sirkulasi darah, dan menuju jantung, paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Masuk ke sirkulasi darah arteri, menjadi dewasa di vena sekitar vesika urinaria, uterus, dan daerah pelvis. Morfologi cacing dewasa hampir mirip dengan spesies schistosoma yang lain, sedangkan morfologi telur yang membedakan adalah duri atau spina yang dimiliki. Gejala klinis hampir sama dengan schistosomiasis japonicum, terutama pada stadium inkubasi, yang membedakannya adalah pada stadium ovipositon
dan stadium proliferasi penyembuhan. Pada stadium ini gejala dapat berupa rasa sakit atau panas pada waktu kencing, keluar nanah pada akhir kencing, sakit di daerah suprapubikal dan perianal, sering kencing dan hematuria. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur pada pemeriksaan urin atau dengan pemeriksaan serologi secara fiksasi komplement. Cara pencegahannya yaitu hindari berenang di sungai atau danau air tawar, terutama di daerah yang banyak terjadi kasus skistosomiasis, berenang di laut atau di kolam renang yang sudah diberi kaporit atau klorin aman dari skistosomiasis. Tidak kencing sembarangan, terutama di sungai, memasak air sampai matang sebelum diminum, lalu melakukan pengobatan pada penderita untuk mencegah terjadinya siklus hidup. Biasanya penyebaran parasit ini terjadi di Afrika, Asia Barat, dan Eropa Selatan. Next. Dampak tubuh manusia yang terdapat trematoda. Spesies yang hidup pada manusia disebut sebagai endoparasit karena hidup di dalam organ visceral, misalnya dalam sistem pembuluh darah. Trematoda yang hidup pada manusia hidup sebagai parasit, sehingga pencernaan genital dan beberapa bagian lainnya mengalami kemunduran fungsional. Habitat trematoda dalam tubuh hospes definitif bermacam-macam. Ada yang di usus, hati, paru-paru, dan darah. Walaupun hanya beberapa infeksi parasit yang menyebabkan kematian, tetapi banyak juga yang menunjukkan angka kesakitan atau morbiditas. Next. Kesimpulan, trematoda yang hidup pada manusia hidup sebagai parasit sehingga organ pencernaan, genital, dan beberapa bagian lainnya mengalami kemunduran fungsional. Walaupun hanya beberapa infeksi parasit yang menyebabkan kematian, tetapi banyak juga yang menunjukkan angka kesakitan atau morbiditas. Trematoda yang hidup dalam tubuh manusia dapat digolongkan menurut tempat di mana ia hidup. Baiklah teman-teman, kita telah mendengar pemaparan materi dari kelompok 2. Silakan teman-teman jika ada Jika tidak ada, kepada kelompok 3, silakan berkatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota Devia Ega Prasasti, Dita Dwi Rahmawati, Diah Ayu Damayanti, Dias Gracistiana, Dinda Rahmawati, Dita Putri Rahayu, Eka Novika Sari, Elinda Febri Maharani, Fernanda Ayu dan Anitia, Firman Suharyadi, Fitri Uli Sangada, Fitri Nur Jumatul Hasanah, Doniatul Ma'rifah, Gita Tri Satria, Halim Deta Sugiri, Hanansya Ipadmawati, Hasna Afra Novia Azahra, Hestu Jatimisa, Iin Kusumawati, Indah Fatmawati, dan Anissa Nurinda. Baiklah untuk teman-teman, silahkan. Dengan tema Cestoda. Definisi cestoda. Cestoda atau cestoidea adalah dengan judul cestoda. Definisi cestoda.
Cestoda atau Cestoida adalah nama yang diberikan untuk kelas cacing pipih parasit dari filum Platyhelminthes. Spesies yang paling terkenal biasa disebut cacing pita. Semua Cestoda adalah parasit dan biasanya mereka tinggal di saluran pencernaan. Ayo Mbak Dia. Selanjutnya ada ciri-ciri Cestoda. Ada apa saja sih Cestoda itu ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki tubuh pipih dorsoventral atau bentuk tubuh pipih sehingga yang membagi tubuh menjadi dua permukaan. Lalu selanjutnya, tidak memiliki tractus digestivus atau tidak memiliki saluran pencernaan. Lalu hermaprodit. Hermaprodit itu memiliki dua kelamin. Lalu memiliki skolet atau kepala, neck, leher, dan maaf, apa mendengar suara saya? Masih, Mbak. Lalu, Cestoda terdiri dari dua ordo, yaitu Pseudopilidia mempunyai lubang uterus, dan yang kedua, Cyclopilidia tidak mempunyai lubang uterus. Next. Struktur tubuh Cestoda. Struktur tubuh Cestoda, walaupun sama-sama bertubuh pipih, struktur tubuh Cestoda berbeda dari cacing tubularia. Hal tersebut dikarenakan epidermis tubuhnya yang disebut tegumen tidak bersilia. Di ujung arterior, tubuhnya terdapat skolex yang memiliki batil hisap atau sutcher dan kait-kait atau hooks yang berguna untuk memantapkan posisinya di rongga usus inang. Skolex ini bentuknya berbeda-beda. Pada cacing pita babi, skoleknya berkait, sedangkan pada cacing pita yang menjadi parasit sapi, skoleknya tidak berkait. Struktur tubuh Cestoda setelah skolek adalah serangkaian ruas tubuh yang tiap-tiap ruasnya disebut proklotit. Cacing pita yang tidak mempunyai skolek maupun rangkaian proklotit adalah anggota dari subkelas Cestodaria. Next. Setiap individu cacing pita dewasa dapat mempunyai panjang sekitar 10 meter sampai dengan 12 meter. Perlu diketahui bahwa setiap proklotid mempunyai panjang 3 mm sampai dengan 5 mm, sehingga diperkirakan cacing ini mempunyai proklotid sebanyak 2.000 sampai dengan 4.000 buah. Di dalam tubuh terdapat dinding epidermis, tubuh yang disebut tegumen. Tegumen ini memiliki fungsi sebagai organ penyerapan makanan atau nutrisi dari usus inang. Tegumen menjadi salah satu-satunya organ pencernaan yang dimiliki cacing Cestoda, mengingat ia tidak memiliki mulut dan saluran pencernaan. Siklus hidup Cestoda. Secara sekilas, siklus hidup cacing pita mirip dengan trematoda, akan tetapi lebih sederhana. Hal ini disebabkan karena tidak ada fase reproduksi aseksual pada daur hidup Cestoda. Berikut ini adalah daur hidup umum dari cacing pita. 1. Telur. Cestoda bereproduksi seksual, lalu menghasilkan dan menyimpan telur pada proklotidnya. Segmen proklotid yang matang kemudian rontok bersamaan dengan telur-telur yang dikandungnya. Telur ini keluar melalui kotoran inang primer dan
dimakan oleh inang perantara, sapi, babi, dan lain-lain. Kedua, onkosfer. Dalam tubuh inang perantara, telur menetas menjadi onkosfer, yaitu larva heksagon yang masih dibungkus oleh lapisan embrionik. Tiga, larva heksagon. Onkosfer menjadi larva heksagon yang mampu menembus dinding saluran pencernaan dan terbawa menuju otot. Keempat, Cysta cystecercus. Larva heksagon yang telah berada di otot kemudian membungkus diri menjadi cystecercus. Cystecercus dibawa ke inang primer atau inang definitif apabila termakan bersamaan dengan daging hewan. 5. Cacing pita muda. Cystecercus yang berada di usus inang primer akan menempel dan mulai tumbuh menjadi dewasa. 6. Cacing pita dewasa. Dewasa mulai melakukan reproduksi seksual. Proklotid cacing pita mulai terisi dengan telur yang berjumlah puluhan sampai ratusan ribu per segmen. Proklotid. Hebatnya, cacing pita bisa memiliki 1.000 sampai 2.000 segmen. Ketujuh, proklotid rontok. Ketika sudah matang dan berisi telur, segmen-segmen proklotid yang penuh dengan telur mulai berguguran dan terbawa melalui kotoran. Selanjutnya adalah cara mencegah agar terhindar dari infeksi cacing pita. Yang pertama adalah mesti higienis. Infeksi cacing pita menular dari makanan yang telah terkontaminasi larva atau telur cacing pita. Oleh sebab itu, pastikan makanan yang dibeli disimpan hingga dimakan harus higienis dan bersih. Yang kedua adalah cuci sampai bersih. Jangan sekali-sekali makan buah atau sayuran tanpa mencuci sebelumnya. Selain bisa terkontaminasi cacing pita, buah dan sayuran mungkin bisa mengandung senyawa kimia dari semprotan pestisida. Yang ketiga adalah hindari makanan mentah. Infeksi cacing pita bisa ditularkan lewat makanan mentah. Makanan mentah menyisakan berbagai jenis bakteri dan kuman di dalamnya. Terlebih lagi daging. Yang keempat adalah simpan dengan benar. Cara yang bisa dilakukan agar larva dan telur cacing pita bisa mati adalah pembekuan daging selama 7 hingga 10 hari. Dan ikan sekurang-kurangnya 24 jam dengan suhu minus 35 derajat Celcius. Yang kelima adalah jangan asal masak. Cacing pita bisa hidup sebagai parasit di berbagai jenis hewan, seperti pada domba, babi, dan sapi. Nama cacingnya berdasarkan tempat tumbuhnya dalam inang. Misalnya, Taenia solium pada daging babi dan Taenia saginata pada daging sapi. Oleh sebab itu, pastikan masaklah daging sehingga matang sebelum mengonsumsinya. Yang keenam adalah rawat hewan peliharaan. Jika hewan peliharaan di rumah terinfeksi cacing pita, segeralah temui dokter hewan untuk mendapat penanganan yang tepat. Selain itu, bisa mungkin dihindari kontak langsung dengan hewan selama masa pengobatannya. Yang ketujuh adalah jangan lupa untuk memberi obat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obat-obatan yang bisa dikonsumsi contohnya adalah albendazole atau mebendazole dalam bentuk tablet, kunyah, dan sirup. Balita diberikan dalam bentuk sediaan sirup, sedangkan untuk anak usia prasekolah dan usia sekolah diberikan dalam bentuk sediaan tablet kunyah. Selanjutnya adalah jenis-jenis Cestoda. Echinococcus granulosus. Morfologi berukuran 5 mm. Cacing dewasa memiliki 4 proklotid. Prestelum dilengkapi dengan mahkota rangkap. Mempunyai 4 batu pengisap yang terdapat pada skolex. Stadium larva yang menimbulkan infeksi adalah dalam bentuk Cysta hidatid yang terdiri dari lapisan kurikulum, lapisan germanicum, cairan steril, kapsul perindukan atau yang bisa disebut dengan broad kapsul,
kista sekunder. Patologi disebut penyakit hidatosis berupa nekrosis tulang. Tulang menjadi tipis dan mudah patah. Shock anafilaktik, penyakit yang disebabkan oleh cairan hidatid berupa protein. Ikterus obstruktif, penyakit karena tekanan pada saluran hidung. Dan kista dapat menetap selama 30 tahun sebelum menimbulkan gejala. Hematuria dan disfungsi ginjal. Dan yang terakhir, kematian. Pencegahan dan pengobatan. 1. Mengurangi penularan parasit dewasa pada anjing, kambing, dan babi. 2. Menjauhkan anjing dari penjagalan. 3. Anjing yang berkeliaran harus dimusnahkan. 4. Makanan dan air minum harus dimasak dengan baik. 5. Penerangan atau pengedukasian kepada penduduk akan bahaya bergaul dengan anjing. Selanjutnya, Echinococcus multilocolari. Morfologi yang pertama, cacing dewasa sangat mirip dengan Echinococcus granulosus, tetapi ukurannya lebih kecil, panjangnya hanya 1,2 sampai 3,7 mm. Yang kedua, sedikit menghasilkan protoskolek. Yang ketiga, kista berupa hidatid alveolaris dengan ciri-ciri yang pertama, membran berlapis tipis. Yang kedua, berlubang seperti bunga karang. Yang ketiga, terdapat zat seperti agar. Patologi. Yang pertama, mirip dengan Echinococcus granulosus. Yang kedua, diagnosa sangat sulit dilakukan. Berikutnya adalah pencegahan dan pengobatannya. Yang pertama, menarik atau mengeluarkan jaringan kista dengan operasi. Dan yang kedua, pencegahan terutama adalah menghindarkan berhubungan dengan anjing di daerah endemik. Taenia solium, morfologi. Cacing dewasa panjangnya 1,8 sampai 3 meter, memiliki ruas sebanyak 800 sampai 1000 ruas. Skoleksnya bulat, diameter kira-kira 1 mm, memiliki 4 batil hisab berbentuk mangkok. Lubang kelamin unilateral serta tidak teratur. Bentuk kista berupa kistocercus cellulosa dengan ciri-ciri kista jernih, bentuk agak bulat dengan skolek keruh, memiliki 4 menghisap dan kait-kait dalam satu lingkaran. Patologi disebut penyakit cysticercosis berupa sakit otot ringan, demam, epilepsi atau gejala nyata bisa timbul setelah 20 tahun. Kematian terjadi karena reaksi peradangan toksik pada mata, terjadi cairan vitreum menjadi keruh, peradangan iris, sakit mata, tampak kilatan cahaya, dan penglihatan kabur. Pencegahan dan pengobatan. Pengobatan yaitu pembedahan atau operasi, dan parasit yang terdapat di dalam mata harus dikeluarkan secepatnya. Pencegahannya yaitu mencegah kontaminasi air minum, makanan dari feses yang tercemar, dan sayuran biasanya dimakan mentah harus dicuci bersih dan dihindarkan terkontaminasi terhadap telur cacing ini. Selain Spiromansoni, morfologi panjang cacing dan mencapai 9 meter, tubuhnya terdiri dari segmen-segmen disebut proglotida, lebih dari 4.000, yang berisi testes dan folikel. Yang ketiga, memiliki sepasang celah pengisap. Yang keempat, daerah leher pendek. Yang kelima, larva berupa florecorcoid. Selanjutnya, patologi. Disebut penyakit sparganosis berupa peradangan dan nekrosisi di dalam dan sekitar mata.
jaringan subkutis, dan otot. Kedua, infeksi mata yang menimbulkan konjungtivitis. Yang ketiga, edema disertai rasa sakit. Yang keempat, gejala yang ditimbulkan menggigil, panas, atau demam. Selanjutnya, pencegahan dan pengobatan. Pengobatan, yang pertama dengan menemukan telur cacing dan tidak di dalam feses, diagnosis dinyatakan positif, obat yang diberikan ialah yang pertama Aspidium oleoresin, yang kedua Mepacrim, yang ketiga Diklorpen, yang keempat ekstrak biji labu, Cucurbitas spp, yang kelima niklosamid yomasan. Pilihan obat yang diberikan dewasa ini mekanismenya adalah menghambat reaksi pertukaran fosfat energonik ATP. Reaksi ini berhubungan transport elektron secara anaerobik yang dilakukan oleh cacing. Pencegahan, memasak air sebelum diminum. Kedua, daging hewan yang berupa inang perantara harus dimasak sempurna sebelum dimakan. Yang ketiga, melarang penduduk menggunakan daging kodok atau vertebrata lain sebagai obat yang ditempelkan pada daerah mukokutan yang meradang. Multisep serialis, morfologi, cacing dewasa panjangnya 70 cm, rostellum dilengkapi mahkota rangkap dengan 26-32 kait-kait, memiliki kelenjar vitelin bentuk elips, bagian anterior konkav atau cekung, larva dinamakan chondrus. Patologi, kenaikan tekanan intrakranium, kehilangan kesadaran, kejang-kejang, jalan terhuyung-huyung, jumlah sel dan kadar protein di dalam cairan serebrospinal meninggi. Pencegahan dan pengobatan. Pengobatan, sejumlah obat telah digunakan untuk pengobatan cacing ini. Tetapi obat yang sekarang banyak dipakai adalah niklosamid. Pencegahan. Makanan dan minuman jangan sampai terkontaminasi dengan tinja anjing. Menjaga kebersihan tubuh, khususnya harus terhindar dari tinja anjing. Terima kasih. Baik, teman-teman. Ini presentasi yang terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya. Saya Ina Tanti dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan proses infeksi dari Gestoda. Proses infeksi ya? Iya. Terima kasih. Ada lagi.
Sudah, Pak. Sudah ada pertanyaan belum? Sudah ada dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Kelompok 2? Kelompok 3 belum? Izin bertanya untuk kelompok 1. Jelaskan daur hidup Trikuris Trikura. Hey, yang lainnya, silakan bertanya. Nanti dinilai loh. Izin bertanya untuk kelompok 1. Apakah Turbellaria memiliki peranan dalam kehidupannya? Izin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan apa saja host dan perantara dari trematoda. Terima kasih. Kalau sudah ada yang ditanya, 3 pertanyaan cukup. Gantian kelompok yang belum ditanya. Ayo, yang lainnya. Dinyalakan nih kameranya. Saya screenshot loh. Silakan kelompok, sudah ketemu jawabannya. Ayo kelompok yang lain ditanya. Cukup? Oke, gini aja. Tadi yang sudah ada pertanyaan, silakan nanti dicari pertanyaannya. Kalau sudah ketemu, silakan di-share di grup WA. Karena saya kalau lihat diam semuanya, nanti enggak kasihan ke otak kalian ya. Itu untuk meminimalis waktu dan ke otak kalian. Untuk selanjutnya diskusi bisa langsung disampaikan di grup kelas. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Okay. Silakan dinyalakan untuk saya screenshot semuanya. Yang lain di screenshot sendiri ya. Oke, sebentar, saya simpan dulu. Kelas apa ini? 2A ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Silakan langsung dikerjakan tugasnya, resumenya. Saya buka tugasnya sampai jam 2. Silakan dikerjakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.